Guys, sebelum kita layan video, here's some One Piece merch of the day yang aku suggest kat korang untuk dapatkan. Nah, action figure gear 5th Luffy, material PVC, tinggi dia 34 cm. Ui, besar oh. Dan kasut Luffy, beuh, merecik tawau punya. Kalau pakai tak handsome lagi tak tahu ah. Ketiga, bag Luffy. Ha, macam aku memang suka design minimalist, tak suka design penuh-penuh. Bagi aku macam serabut sikit ah. Kalau korang berminat untuk dapatkan mana-mana barang ini, korang boleh tekan je link di ruangan pin komen kat bawah. Okay, selamat bershopping. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review yang terbaru dan terkini manga One Piece, iaitu chapter yang ke-1066. Yang mana dalam chapter pada kali ini, kita akan mendapat pendedahan daripada Dr. Vegapunk tentang apa yang telah berlaku kepada Ohara selepas insiden serangan Buster Call ke atas pulau tersebut. Dan kita juga dapat melihat apakah kaitan sebenar antara Dr. Vegapunk dan juga Monkey D. Dragon. Dan kita bakal menyaksikan wujud sebenar bagi Dr. Vegapunk yang telah bertemu dengan Luffy dalam chapter pada kali ini. Tapi sebelum tu guys, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter 1065 yang bertajuk Six Vegapunks, yang lalu kita telah melihat Karibu yang bersedia untuk meninggalkan Thousand Sunny setelah dihalau oleh Zoro. Kumpulan Sanji pula telah belajar tentang sumber kuasa bagi pulau Egghead tersebut. Akan tetapi selepas Lilith meninggalkan mereka semua, mereka telah diserang oleh satu Seraphim yang menyerupai Jinbe. Kekeliruan ini akhirnya telah pun berakhir dengan satu pertarungan yang mana Seraphim Jinbe tersebut dilihat mempunyai kemampuan yang sama dengan kemampuan buah iblis milik Senior Pink, sementara Vegapunk Edison memerhatikan perlawanan tersebut dari satu sudut yang lainnya. Vegapunk Shaka kemudiannya telah muncul untuk memberhentikan pertarungan tersebut. Tatkala Shaka menerangkan tentang teknologi Egghead Island yang merujuk kepada teknologi daripada Ancient Kingdom yang wujud pada White Sentry, Luffy dan kumpulannya telah bertemu dengan sebuah robot yang gergasi. Nak tahu what happened in this chapter? Make sure korang tonton video ini sehingga ke akhirnya. So guys, jom let's proceed with the content. Tajuk bagi chapter yang ke-1066 pada kali ini adalah The Will of Ohara. Dalam cover page chapter pada kali ini pula, kita dapat melihat sambungan bagi Germa Double Six Cold-Blooded Voyage volume yang ke-23 Extra Germa's Return Home, yang menunjukkan kepada kita Reiji, Ichiji, Niji, Yonji dan Seize Clown yang sedang berterbangan di ruangan udara Germa Kingdom. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita dapat melihat sebuah panel yang menunjukkan zoom out bagi makmal Egghead Island sambil terdapat beberapa dialog bubble yang bertanyakan, apakah yang telah kau katakan? Sebuah bandar semaju ini pernah wujud pada masa silam dahulunya, manakala satu lagi bubble dialog yang lainnya mengatakan bahawa itu hanyalah sebuah teori. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, Shaka telah mengatakan kepada Franky, Robin, Sanji, Usopp dan Nami bahawa dalam dunia arkeologi pernah adanya seorang lelaki yang telah merisikokan nyawanya untuk mencari tahu tentang kerajaan tersebut. Kemudiannya dia telah menjumpai sebuah mesin di sebuah tempat yang tertentu, yang mana mesin tersebut mempunyai tarikh penghasilan yang sepadan dengan teori yang dimiliki oleh lelaki arkeologi tadi dalam fikirannya. Robin kemudiannya telah bertanya adakah mesin tersebut telah dicipta pada zaman Void Sentry. Shaka kemudiannya bertanyakan kembali kepada Robin seberapa banyakkah pengetahuan Robin tentang hal tersebut. Nami kemudiannya telah bertanyakan kepada Robin adakah Robin mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut. Shaka kemudiannya menjelaskan bahawa apa yang dia ingat tentang perkara tersebut adalah ianya merupakan kisah yang sangat pedih. Pada 22 tahun yang lalu, tempat kelahiran kamu, Robin, yakni Ohara, telah dihancurkan dengan sebuah serangan Buster Call dari pihak Marine. Aku merasakan bahawa sebab kenapa ianya dimusnahkan adalah kerana Ohara telah pun mengetahui tentang kewujudan kerajaan tersebut. Shaka menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa semasa zaman Void Sentry dahulunya, terdapat sebuah tamadun yang sangatlah maju. Sejarah pertarungan yang telah berlaku pada saat itu berlaku di antara sebuah
kerajaan dan 20 kerajaan yang lainnya. Pemenang bagi peperangan tersebut adalah 20 kerajaan itu. Mereka kemudiannya telah mengasaskan World Government yang dunia pada hari ini kenali untuk memastikan bahawa ideologi daripada kerajaan yang tewas itu tidak lagi dibawa oleh sesiapa. Maka mereka telah menghapuskan kewujudannya daripada sejarah dunia. Apabila mendengarkan teori yang telah dikongsikan oleh Shaka itu, maka Nami menjadi sangat-sangatlah terkejut. Usop pula tertanya-tanya adakah ianya merupakan sebuah kisah benar, manakala Frankie sangat teruja dengan kisah tersebut. Sanji pula telah berkata kepada Shaka, "Tunggu sekejap Shaka." Maknanya mereka yang mengetahui kisah tersebut telah pun... Shaka kemudiannya telah menjawab bahawa sangkaan Sanji itu adalah benar. Mereka yang mengetahui sejarah Ancient Kingdom tersebut telah pun dihapuskan. Usopp kemudiannya berkata, kalau macam tu, kenapa Vegapunk menceritakan kisah tersebut kepada mereka dengan tenangnya? Usopp menyambung mengatakan yang dia langsung tidak mendengar sepatah haram pun apa yang telah diceritakan oleh Shaka tadi. Bahkan dalam panel yang seterusnya, Usopp siap berguling-guling sambil menutup telinganya sambil berkata, "Otak! Lupakan semuanya otak! Otak! Harus bangku otak!" Aku tak pernah tahu dan tak pernah dengar pun pasal sejarah tersebut. Shaka kemudiannya berkata yang itu hanyalah sebuah teori sahaja. Shaka kemudiannya telah bertanyakan kepada Nico Robin adakah sebab kenapa O'Hara dilenyapkan dari peta dunia adalah kerana World Government telah pun mengakui bahawa teori yang disampaikan oleh Shaka tadi adalah sahih. Robin kemudiannya cakap, "Kenapa kau tanya aku pula? Sarjana-sarjana O'Hara telah berusaha merangka sebuah teori setelah segala penyelidikan susah payah mereka. Tapi aku rasa orang yang berjawatan tinggi di dalam World Government macam kau sepatutnya dah tahu." Shaka kemudiannya menjawab bahawa tidak juga. Dia juga sama seperti Robin. Sekalipun dia yang bekerja dengan World Government bercakap tentang hal tersebut, diri dia sendiri juga akan dihapuskan. Usopp dia cakap, "Kalau dah tahu macam tu, tak payahlah cerita kat kita orang." This is torture. Si Shaka ni pun pelik tengok Usopp ni. Kemudian Robin telah bertanyakan kepada Shaka adakah dia mengetahui tentang kingdom tersebut. Setiap buku yang telah dikumpulkan di O'Hara telah pun... Namun sebelum sempat Robin menghabiskan kata-katanya itu, Shaka telah berkata bahawa the will of O'Hara still live. Shaka kemudiannya telah menceritakan kepada mereka bahawa pada hari tersebut, yakni hari insiden O'Hara itu, dunia berada dalam kekecohan. Pulau Sarjana O'Hara yang dahulunya terkenal seantero dunia dengan keilmuannya telah pun dihancurkan dalam masa satu malam dengan hanya seorang sahaja budak perempuan yang telah terselamat. World Government telah melabelkan mereka sebagai kumpulan sarjana jahat yang merancang untuk mengambil alih dunia. Beberapa bulan selepas insiden tersebut, Vegapunk telah pun pergi ke pulau tersebut. Robin kemudiannya sangat terkejut mendengarkan bahawa Vegapunk merupakan kenalan kepada Profesor Clover. Vegapunk dahulunya merupakan kenalan kepada ketua sekolah di sana, yakni Profesor Clover, dan setidak-tidaknya menghormati pemergiannya dengan meninggalkan sekuntum bunga. Pada panel yang seterusnya pula, kita dapat melihat panel yang menunjukkan Profesor Clover yang masih lagi muda sedang berlayar di lautan sambil Vegapunk menerangkan bahawa Profesor Clover dahulunya sangat berminat dengan Void Sentry. Vegapunk mengenalinya sebagai seorang pengembara yang mengumpulkan semua teks yang berkaitan dari seluruh dunia. Profesor Clover pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh Marine sebanyak 10 kali. Akan tetapi dia tetap menjadi arkeologis nombor satu dalam dunia One Piece. Disebabkan itu, ramai sarjana mula berminat dengan Profesor Clover dan mereka semua mula datang ke O'Hara, menjadikan pulau O'Hara the Holy Land of Archaeology. Namun apa yang berlaku setelah berkumpulnya those talented mind hanya membawa kepada sebuah episod tragis yang sangat besar. Shaka menyambung lagi ceritanya dengan mengatakan bahawa semasa dia tiba di pulau O'Hara selepas daripada insiden Buster Call, dia tak percaya yang mereka telah pun membakar the Tree of Knowledge. Vegapunk sangatlah terkejut sambil kita ditunjukkan dengan siluet Vegapunk yang sedang berdiri di hadapan pokok yang telah terbakar itu. Shaka menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa dia kemudiannya telah menuju ke arah tasik yang berada di tengah kawasan tersebut dan telah menemui banyak buku yang tenggelam di dalam tasik tersebut. Dia telah bertanyakan kepada dirinya sendiri yang sedang melihat buku-buku itu, "Apakah ini?" Shaka kemudiannya berkata lagi kepada Robin, melihatkan pulau mereka yang telah terbakar disebabkan oleh Buster Call. Scholar-scholar cuba untuk memadamkan api tersebut. Mereka semua mati bagi melindungi khazanah-khazanah untuk masa hadapan. Pada panel yang seterusnya, muka Robin mula kelihatan berubah. Shaka kemudiannya berkata lagi, askar-askar Marine yang tidak mengetahui apa-apa telah melihat buku-buku tersebut. Akan tetapi mereka tidak mengetahui nilai buku-buku tersebut. Itu merupakan satu kemenangan yang besar bagi O'Hara. Pada saat aku melihat perkara tersebut,
air mataku tidak mampu untuk berhenti daripada mengalir. Robin kemudiannya dalam keadaan mata yang mula berkaca telah terkenang kembali kenangan dia bersama ibunya. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan flashback insiden Pulau O'Hara, yang mana pada saat itu Nico Olivia telah merayu kepada Nico Robin untuk meninggalkan Pulau O'Hara. Olivia berkata bahawa masih ada perkara yang perlu dia selesaikan. Robin yang masih lagi seorang kanak-kanak menangis sambil berkata kepada ibunya bahawa dia tidak ingin untuk berpisah dengan ibunya dan dia ingin tinggal bersama dengan ibunya. Olivia telah mengarahkan para sarjana untuk menyelamatkan buku-buku yang berada di sana dengan mengeluarkannya dari perpustakaan, dan buku itu dicampak keluar. Dengan penuh hiba, Olivia melutut sambil memegang bahu Robin sambil disaksikan oleh jaguar di Saul dan mengatakan, "Robin, sejarah adalah khazanah kita yang terbesar. Kita tidak boleh hanya mengalah untuk masa hadapan awak." Sambil dibawa lari ke tempat selamat oleh Saul, Robin menjerit memanggil ibunya sambil berhamburan air mata. Saul juga cuba menenangkan Robin sambil berlari mengatakan bahawa, "Berbanggalah Robin, ibu kamu adalah seorang yang mulia. O'Hara sedang berdiri demi dunia." Dan di panel ini kita dapat melihat Robin yang terkenang masa silamnya tidak lagi dapat menahan air matanya, membuatkan kru mugiwara yang lain memarahi Shaka kerana membuat Robin menangis. Akhirnya Robin yang pada awalnya cuba merahsiakan dari Shaka telah mendedahkan bahawa benar O'Hara sememangnya berjaya merungkai rahsia kerajaan yang dimaksudkan Shaka, dan tertanya di manakah buku-buku itu sekarang. Shaka mendedahkan bahawa niatnya sememangnya ingin membawa pulang buku-buku itu ke Bang Hazard, namun sekiranya pihak World Government mengetahui hal tersebut, maka pengorbanan O'Hara hanya akan menjadi sia-sia. Namun buku-buku itu dibawa oleh sekumpulan manusia pada ketika itu. 22 tahun dahulu, beberapa bulan setelah Buster Call, kita menyaksikan sebuah flashback sekali lagi dari Vegapunk, dan dalam flashback ini kita akhirnya menyaksikan wajah sebenar Vegapunk. Vegapunk sangat terkejut melihatkan sekumpulan gergasi yang menyelamatkan buku-buku itu dari tasik. Vegapunk tertanya-tanya, adakah gergasi-gergasi itu semua mengetahui kepentingan buku-buku tersebut? Dan tiba-tiba dari belakang, Vegapunk disapa oleh satu sosok, dan ternyata sosok itu adalah Monkey D. Dragon yang ketika itu berusia 33 tahun, sementara Vegapunk pada ketika itu berusia 43 tahun. Dragon tertanya-tanya mengapa Vegapunk berada di sini, dan tertanya-tanya tentang kepala Vegapunk yang nampak semakin besar. Dan ternyata Dragon juga sebenarnya mengenali Profesor Clover, namun Dragon sedikit pun tidak mempercayai propaganda yang World Government wujudkan, mengatakan bahawa Clover cuba untuk menghancurkan dunia dengan ilmunya. Dragon juga mengatakan supaya Vegapunk jangan khawatirkan giant-giant di situ kerana mereka bukanlah sekumpulan pemulung, dan nampaknya giant-giant dari Elbaf itu sangat mengetahui ketinggian nilai buku-buku itu, dan kapten mereka adalah seorang gergasi yang dibaluti dari kepala hingga ke kaki. Kapten gergasi itu mengatakan O'Hara telah mengorbankan nyawa mereka demi khazanah itu, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan harta itu terhapus dari sejarah. Dan Dragon juga sedikit menemplak Vegapunk, mengatakan Vegapunk hanya berdiam diri, jadi dia menghargai jasa gergasi-gergasi di situ untuk mengambil dan menyimpan buku-buku tersebut ke sebuah tempat yang selamat. Vegapunk sedikit terketar dan cuba menerangkan, namun Dragon meneruskan ucapannya, mengatakan bahawa Vegapunk beberapa masa lalu telah menolak tawarannya untuk menyertai kumpulan Freedom Fighter, namun lebih menjengkelkan mengetahui yang Vegapunk telah menyertai World Government dan menjadi anjing mereka. Vegapunk menjadi sedikit marah mendengarkan tohmahan Dragon dan mengatakan bahawa organisasi yang Dragon cuba tubuhkan itu sangat lemah, jadi dia tidak akan dapat memanfaatkan skill dan kebijakannya dan tidak juga dapat membina apa-apa. Namun Vegapunk telah mengatakan kepada Dragon bahawa World Government adalah sebuah institusi yang besar. Tidak semua mereka jahat, ada juga sesetengahnya yang baik, sekumpulan yang memiliki rasional terutamanya di kalangan Mary. Jadi jangan lari dari matlamat, Dragon. Dragon kemudian mengatakan yang dia faham semua itu, namun apa yang berlaku ke atas O'Hara adalah sangat keterlaluan, dan dia tidak lagi boleh hanya untuk berdiam diri. Sarjana yang tidak bersalah ini telah dibunuh dengan kejam. Aku akan kumpulkan tenteraku yang mampu untuk menentang mereka secara bersemuka. Tunggulah kemarahanku, Vegapunk. Aku akan ubah dunia ini. Tapi seingat aku, kau bencikan peperangan, ujar Vegapunk. Namun Dragon mengatakan, the will of O'Hara tidak akan mati bersama Clover.
Kemudian panel telah beralih ke arah current storyline yang mana Shaka menceritakan kepada Robin dan yang lainnya bahawa dalam masa setahun, Dragon bersama-sama dengan Emporio Ivankov dan Bartolomeo Kuma telah menubuhkan Revolutionary Army yang telah mengejutkan seluruh dunia sehingga ke hari ini. Pada panel yang seterusnya, Nami kemudiannya berkata bahawa ayah Luffy sangatlah bersemangat orangnya. Usopp dilihat menjadi tertarik dengan cerita Vegapunk yang mana tadinya dia cuba bekerjasama dengan otaknya untuk tidak mendengarkan perkara apa-apa apabila dia mendengar tentang Elbaf. Robin pula dalam keadaan yang terkejut mengatakan bahawa kematian Clover lah yang menyemarakkan lagi semangat Dragon. Frankie pula berkata bahawa dia sangatlah terkejut. Kenapa Kuma selamatkan mereka dan kenapa Vegapunk mengubah suai Kuma? Sanji pula kata yang tak sangka si bapuk tu antara founder Revolutionary Army. Shaka kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa buku-buku dari Ohara itu sudah semestinya tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan World Government. Namun atas desakan ingin tahunya, telah membawa dia ke Elbaf dalam satu lawatan rahsia dan mereka membenarkan dia untuk membaca setiap buku-buku yang terdapat di situ. Dalam erti kata lainnya, segala-gala yang Ohara berjaya bongkarkan berada di dalam kepalanya dan dia telah meneruskan kajian mereka. Pada panel yang seterusnya pula, Robin sambil mengesat air matanya bertanyakan kepada Vegapunk, nama ketua bagi giant-giant tersebut adalah Saul, bukan? Vegapunk telah membenarkan kata-kata Robin itu dan berkata bahawa kini jaguar di Saul sedang menyorok dan dia tidak akan dedahkan apa-apa. Dan di panel ini kita dapat melihat wajah Robin yang begitu ceria, bahagia dan terlalu gembira apabila mengetahui satu-satunya kawan baik sewaktu kecilnya masih lagi hidup dan bernyawa sehingga terlimpah air mata kerana mengetahui hero-nya masih lagi hidup. Robin kemudiannya berterima kasih kepada Dr. Vegapunk dan berterima kasih kerana tidak membiarkan pengorbanan Ohara menjadi sia-sia. Shaka mengatakan bahawa dia cuba untuk membantu memajukan setiap cabang dari kebijaksanaan sedayanya kerana itu adalah prinsip hidupnya. Kemudian tiba-tiba kasut kesemua Straw Hat Pirate yang bersama Shaka telah pun bergerak dengan sendirinya. Shaka kemudiannya berkata bahawa dia masih lagi tidak boleh untuk melepaskan mereka semua dan mengarahkan mereka untuk mengikutinya. Dia berkata ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada mereka. Ah, misteri tergantung. Kenalah tunggu chapter depan. Bijak, bijak Oda ni. Panel kemudiannya beralih ke arah Egghead Fabrio Face Scrapyard yang menunjukkan kepada kita robot kuno Gergasi yang sama dalam chapter yang lepas sambil Luffy memberitahu kepada Chopper bahawa tiada tempat untuk mereka tunggangnya. Kemudian berkata bahawa ianya adalah sesuatu yang otomatis. Chopper kemudiannya telah mengarahkan robot tersebut untuk bergerak. Namun tiada apa yang berlaku menyebabkan Chopper berkata bahawa mungkin ianya memerlukan password. Luffy pula cakap, kok kita kena panggil nama dia dah? Robonosuke, bangun! Robo King, bangun! Main bantai je si Luffy ni. Bonnie cakap, korang ni macam budak-budak lah. Takkanlah dia akan tak sangka teknik Luffy itu paling tepat dan robot tersebut telah bergegor seolah-olah macam nak meletup. Dan bila robot itu berhenti, tiba-tiba mereka melihat ada orang tersepit di tubuh robot itu dan meminta tolong. Weh, ada orang macam Kinemon kat sini. Jat, nak tolong, kata Luffy. Dan melihatkan wajah orang tua tersebut, Bonnie terus mengenalinya. Dia ni lah. Inilah Vegapunk. Vegapunk pun berterima kasih kepada Luffy dan mengetahui yang Luffy adalah anak kepada Dragon dan mengetahui yang Luffy akan datang ke situ dan mengucapkan syabas kepada Luffy. Vegapunk juga turut menyapa Bonnie yang kelihatan sudah dewasa dan Luffy. Aneh-aneh je dia ni. Kagum sungguh tengok Vegapunk sedang terapung padahal dengan gift force dia pun boleh terapung juga. Bila kena kat orang terkejut sangat. Dan Vegapunk cakap, awak pun boleh buat. Kasut dom ni memang ada hover function. Nampak ni? Tekan situ. Lepas tu tarik benda ni. Luffy dengan Chopper pun buat dan siung! Vegapunk, Luffy dan Chopper pun berterbangan. Selamatkan kami! Kata Vegapunk. Wah! Jerit Chopper ketakutan. Yahoo! Jerit Luffy keseronokan. Dia ni memang tak boleh serius . Mentang-mentanglah dia kalau jatuh tak ada apa-apa. Dan chapter pun tamat sambil narrator memperkenalkan secara rasminya, this is Dr. Vega Einstein Punk, the man with the biggest brain in the world, leader of the Navis SSG, the humble genius finally appear. Gila guys, setelah awal pengenalan kita dengan Vegapunk which is dalam chapter 684 iaitu pada 15 Oktober 2012, akhirnya pada 12 November 2022, setelah 10 tahun barulah Eiichiro the genius mangaka Oda memperkenalkan kita dengan sosok sebenar Vegapunk ini. InsyaAllah kita akan bersembang berkenaan chapter analisis dengan tuntas berkenaan chapter 1066 ini dalam live nanti dengan korang. So please stay tune, okay? Dan
jangan lupa untuk tinggalkan komentar korang di ruangan komen di bawah. Dan sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.